Hai, assalamualaikum. Welcome to Fatin Sihan Channel. Hai everyone, so hari ni kita akan unboxing my birthday present. Dah lepas dah 13 Mei hari tu, tapi kita baru nak unboxing hari ni. So yeah, let's do this. Okay, so before kita unbox this birthday present, I would like to thank everyone, especially my friends and family yang mana I wish my birthday and give me all these presents. So let's get started unboxing. So kita ada a few items, tak banyak pun, tapi aku memang terharu sangat. Yeah, and then I got 2 birthday cake this year, one from my husband and satu lagi dari my family in-law. Okay, so yeah, macam alhamdulillah for everything. So I'm so excited sebab yelah, aku tak unbox lagi semua ni, so I'm macam excitednya. Okay, so for the first item, kita akan pilih this one. Small bouquet flowers. Ada pink white rose. Her bunga ni dia kering, lagi cantik. So ni dari my best friend Yusma. So kita boleh letak dalam cawan. So actually kalau aku unboxing ni, ada angkatan-angkatan tentera yang akan menyibuk datang, okay? So korang kena macam biarkan je lah, okay? So angkatan-angkatan tentera ni adalah Mia. Mia adalah orang first yang akan datang bila kita nak buka parcel ataupun unbox anything. So, kita sambung ni. Okay, for next item, kita akan buka dari Yusma juga. Dia ada bagi lagi satu perfume enchanter. But to be honest, aku kurang pakai perfume sikit lah. Aku pakai macam sehari sekali je. Kalau pergi kerja pun macam pakai satu hari sekali. And amount of perfume yang aku sembur tu memang sikit gila. Macam sikit je kat situ. And then aku akan macam dab kat sini. And done. Tak, aku tak suka sangat wangi-wangi sebab nanti dia macam bersin tau. So yeah, kalau orang bagi perfume kat aku, aku akan pakai bila kereta lebih pada setahun. So aku dapat perfume baru. So this is Enchanter Dazzling Blend. So tengok kat dalam eh. Wow. It's white roses. So dia macam white roses and then sama dengan ni, white rose juga. Okay, Yusma juga ada bagi, dia bagi aku 3 items, 3 barang hadiah, 3 hadiah. Bunga and then perfume. And lastly, dia bagi ta-da, dog. So as usual, memang every purchase dalam kotak ni dia orang akan bagi ni lah kan. Dia bagi warna ni. Tapi cantik.
cantik lah warna. Warna dia cantik, cuma untuk kulit macam aku ni macam tak cantik kot. Tapi tak tahu lah, tapi aku akan pakai juga sebab aku suka material dia. Aku suka, it's a cotton shawl. And dia ni. Yes. Yay, thank you Yusma. I love it. So this is my new baby. Anak angkat Yus, anak angkat Mia. Okay, so and next item, aku dapat ni. Ni apa? Apa tu? Dark boba. Ni my sister-in-law bagi untuk hadiah birthday last week. So, let's use this. Ya Allah. Cantik lah sebab dark boba ni hari tu aku pernah tengok lah. Dia macam ada a few colour and all the colour is nude. So, aku suka lipstick nude and jom kita buka, kita tengok warna apa dia pilih. Wow, cantiklah packaging dia. Nampak packaging dia macam packaging boba. Cantik, packaging ni pun cantik. And wow, bau dia, bau macam milk tea. And nice. Yeah. Cantik lah. I like it. Thank you. So actually Dark Boba ni dia collaborate dengan Tea Life, I think. Tea Life. And then dia keluarkan this lipstick boba. So it's quite nice lah. Okay. Kalau korang dengar macam bising-bising kat belakang ni, sorry tau sebab apa tu, angkatan tentera ni semua busy buat kerja mengemas dia orang. So biarlah dia orang kan. So korang just fokus kat aku. So next kita akan unboxing yang ni. So kita ada 3 box. Satu yang ni, and then yang ni. So yang besar sekali dekat belakang. So kita akan unboxing dulu. So, kita akan unbox this. Hari tu aku ada beli satu. Hari tu aku ada buat giveaway dekat my Instagram bagi Tefal pen. And aku pun ada beli juga Tefal pen tu. So, yang tu macam hadiah birthday untuk diri aku sendiri lah. And then, luckily I dapat satu lagi pen. So, jom kita buka. So, yang ni aku macam dah buka dah tapi tak apa. Nak buka lagi sebab excited. Wow, besar. Bukan besar, dia macam dalam dia dalam. See, dalam. Cantik je. And dia non-stick kan, dia boleh guna kat induction punya ni stove. So korang boleh buka sini. So kita yang ni 24 cm, which is okay lah. 24 cm ni untuk aku kat rumah untuk diorang makan kan, more than enough. So kita akan buka dia. Cantik gila. Ya Allah, cantik. Serius. Suka. So dia macam nanti lepas ni boleh lah ala-ala share sikit. Thank you. So macam aku suka lah. Dah lama tak beli pen sejak kahwin. So ni dapat pen baru. Okay, so next kita akan unbox the second biggest box.
So yang ni, dua box ni dari Hazwan, my husband. So dibelikan. Actually aku dah lama perhati dua benda ni dekat Lazada ke Shopee, tak ingat. Lepas tu dia macam, so dia tanya lah aku nak apa kan. So aku cakap lah aku nak ni, and then dia belikan. Thank you. So yang ni memang aku excited gila sebab aku dah lama eyeing for this, about 2 months. And alhamdulillah dapat juga. So jom kita unbox. Kita bawa je this handle, and then bila once dah letak dekat dalam microwave, you can and then detach it. So yeah, terus tu. So kita macam tak payah nak pegang glove ke ataupun kain ke, panas-panas macam pegang macam ni kan. So this is a good invention, it's a good thing sebab macam memudahkan jugalah, macam bagus jugalah kan. So dia boleh masak atas stove and also boleh masuk dalam oven juga. Kan ni. So aku harap muat lah oven ni. Masuk benda ni kan. So kalau kita nak buat mac and cheese ke, buat kek ke kan. So nak masuk bakar dalam oven. So you just detach. Yeah. Oh it's good. Ini ada warna pink cantik. And then kita boleh tutup. Wow, besar juga lah. So, kita dah settle yang ni. Dan lastly, kita akan unboxing the biggest one. So, kenapa besar sangat, tak tahulah. Tapi besar lah kan. Jom kita unbox. Besar je, ya Allah. Sini, tengok. Ini yang lip ni pun besar. Sebesar.
double muka aku. Cantiklah ni. Kan kayu dia soft gila. Bukan kasar kayu tu. Rendang. Ini dia, dia bagi lid dia. So, siap. Korang tengok kan, handle dia pun macam wooden dekat lid tu juga tadi. Sini. Cantik kan? So, kita buka tutup. Sebelumnya aku ada satu je wooden spatula ni. So yeah, dah tambah lagi koleksi wooden spatula. Jadi dah macam berwarna. So berakhir sudah kita punya unboxing birthday present. And thank you for watching. Jangan lupa subscribe my channel. And lepas ni insyaAllah akan ada banyak lagi video recipe and mungkin lagi video vlog macam ni. Korang nak tak kalau korang suka, like, subscribe, jangan lupa komen, okay?